selamat datang kepada satu lagi video kepada Aman Zomai. Hari ini kita ada sebuah tablet untuk sistem perisian Windows 8. Apa yang anda lihat ini ialah sebuah Samsung Series 7. Ia sebenarnya sebuah slate PC yang dikeluarkan untuk Windows 7 dan bukannya Windows 8. Tapi anda masih boleh menginstall Windows 8 kepada slate PC ini. Jadi boleh dikatakan inilah peranti pertama yang kami guna, yang kami peranti Windows 8 pertama yang menggunakan sepenuhnya skrin sesentuh yang kami review. Jadi mari kita lihat dari segi fizikal. Dari sekali anda lihat, ia tidak ada banyak bezanya dengan Microsoft Surface. Skrin sebesar 11.6 inci, kamera VGA pada bahagian hadapan, butang start menu fizikal. Pada bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang mengunci orientasi skrin. Pada bahagian kiri kita ada butang suara atas ke bawah. Kita juga ada jack untuk headphone. Bahagian atas sekali kita ada slot USB penuh dan juga butang dan juga port untuk mengecas. Di samping sebuah HDMI micro. Bahagian bawah kita ada port untuk dock. Dan bahagian atas kita ada tempat untuk meletak micro SD. Bahagian belakang pula kita ada slot udara untuk penyejukan dan kamera sebesar 3 megapiksel. Ia menggunakan pemproses i5-2467M, iaitu pemproses 2 teras dengan kelajuan 1.6 GHz, RAM sebanyak 4 GB dan juga muatan dalaman sebanyak 64 GB di dalam cakera SSD. Jadi ini adalah antara muka sebuah tablet Windows 8. Ini adalah antara muka untuk aplikasi-aplikasi yang ada. Anda hanya perlu menaikkan jari anda ke bawah dan ke atas di bahagian sini. Jika anda mahu ia dalam bentuk alfabetikal, anda boleh lakukan pinching. Seterusnya, anda boleh mengeluarkan apa yang dipanggil sebagai charms bar. Pada bahagian kanan, butang carian, butang share, butang start, device dan juga setting. Daripada setting, anda boleh lakukan penetapan Wi-Fi sebagai contoh untuk menutup ataupun menidurkan komputer, screen, notifikasi dan juga keyboard. Jadi mari kita lihat keyboard untuk sebuah tablet Windows 8. Jika anda biasa menggunakan sebuah peranti mobil Windows sebelum ini, keyboardnya adalah serupa dengan bunyi yang sama. Anda mempunyai option untuk keyboard yang berpecah seperti ini, 1, 2, 3 dengan butang nombor bahagian tengah. Dan anda juga boleh menggunakan stylus. Dan terakhir sekali sebenarnya, maafkan saya buat sekali lagi. Pada charms bar, setting, keyboard, touch keyboard. Dan anda boleh mencari secara direct. Jika anda mahu mencari, cuba for example kita nak Metro Tweet, anda boleh mencari terus dan anda boleh melancarkan aplikasi. Ini adalah sebuah aplikasi Twitter yang kami gunakan, dipanggil Metro Tweet. Tekan saya mahu membalas satu tweet. Ini adalah cara dia melakukan touch switching. Anda perlu menggerakkan jari anda. Dia rasakan alternate tab. Jika anda menutup mana-mana aplikasi, keluar. Jadi, kerana ia sebuah slate yang menggunakan sistem operasi Windows 8, anda masih lagi mempunyai fungsi sebuah komputer penuh. Ini adalah rupa desktop yang saya yakin anda pun sangat biasa melihatnya.
lakukan semua fungsi-fungsi yang anda biasa lakukan. Dan sini ada satu option di mana anda boleh mengecilkan saiz keyboard. Ia sebuah tablet, jadi seperti kepanjangan tablet, ia didatangi dengan fungsi anda boleh melakukan, boleh menggunakannya pada posisi landscape ataupun portrait. Jika anda lihat pada posisi portraitnya mungkin agak panjang dan agak aneh, terutamanya sekiranya anda perlu menaik. Jadi kami akan membuka sebuah laman web. Jadi mari kita cuba. Kita sudah pun ada pin Amazon My. Kita akan membuka Amazon My. Jika anda boleh lihat sekarang, ini adalah laman hadapan Amazon My dan ia boleh memaparkan hampir keseluruhan laman tanpa perlu melakukan tatalan. Di mana terlihat jenis rupa keyboard dia bila dalam posisi portrait. Jika boleh lihat, ini lebih kecil. Tapi masih lagi agak aneh untuk menggunakannya pada posisi ini kerana ia agak berat. Kami difahamkan berat peranti ini ialah 1.98 pound, iaitu lebih kurang 1 kilogram lebih sikit. Alright, boleh buat posisi begini. Ya, seperti biasa jika kita bercakap tentang tablet adalah harus juga kita bercerita tentang iPad. Mari kita lihat rupa fizikal, beza saiz antara sebuah slate 11 inci daripada Windows dan juga sebuah iPad 10 inci. Memang ini lebih ringan dan lebih kecil. Baik, seterusnya kita akan tunjuk messaging. Kami senang berborak-borak dengan Aman sekarang. Dan daripada sini anda boleh melakukan message menggunakan Twitter, menggunakan Facebook dan pelbagai lagi. Anda hanya perlu, anda boleh menambah account dengan add account. Di sini ada boleh juga menyambungkan pada Google, LinkedIn, Outlook atau Hotmail. Ianya sama seperti fungsi People Hub yang ada pada Windows Phone 7, 7.8 dan 8. Ini cara untuk menutup aplikasi. Dan kerana ianya sebuah PC penuh, anda sebenarnya boleh menggunakan seperti PC biasa. Jadi kami akan tunjukkan bagaimana ia boleh membaca sebuah thumb drive secara terus. Jadi kami menyambungkan sebuah thumb drive. Dan thumb drive sudah dipasang, saya akan cakap tap to choose. Okey. Dan scroll, menanak, mentatal. Dan di dalam thumb drive ini kami terletak satu video. Jadi bila kami today at 11 AM in Sarajevo, our student Franz Ferdinand was assassinated. Ia boleh membaca terus daripada thumb drive dan tidak ada masalah langsung untuk melakukan forward ke backward ke. Daripada apa yang kami sedari, speakernya mungkin tidak berapa kuat. Tetapi untuk melakukan fungsi-fungsi asas, ianya sudah lebih pada mencukupi. Jadi sekian saja buat masa ini, sebuah pratonton Windows 8 pada sebuah tablet. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika mahukan lagi video pada kami, sila langgani video kami di laman YouTube. Jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Sekian, terima kasih.